Halo guys, ketemu lagi bareng gue si Miao. Au! Kali ini gue mau main game kesukaan gue kali ini adalah GTA kelima. Yeay! Dan GTA kelima ini diberikan oleh Randy. Jadi Randy, thank you banget udah ngasih GTA 5 ini. Dia juga YouTuber dan juga punya YouTube channel. Jadi kalau kalian mau lihat YouTube channelnya dia, cek link description di bawah, ada link untuk ke YouTube channelnya dia. Jadi kita langsung aja main GTA 5 ini guys. Dan gue mau main story mode dulu guys, karena gue belum siap untuk main GTA online, karena gue belum terlalu terbiasa dengan GTA ini guys. Jadi gue akan bermain di story mode. Dan sorry banget nih kalau misalnya frame rate gue sedikit jelek, karena gue bermainnya di laptop dan GTA ini emang bener-bener game yang berat. Jadi kalau misalnya terjadi frame drop, sorry banget guys. Oke, langsung aja kita coba main guys. Dan sekarang kita udah di depan rumah guys. Di sini ada dua mobil keren banget dan kayaknya gue bakal ambil yang merah guys. Kita akan mencuri. Yeah baby. Kita akan mencuri mobilnya ini. Wah, gila, keren banget nih mobilnya. Sayang bukan warnanya kuning. Kalau warnanya kuning gue panggil mobilnya Bumblebee. Oke lah, mari kita kebut-kebutan di jalan guys bersama teman gue, Seniga. Let's show your skill baby. Jadi, gue belum terlalu terbiasa untuk bermain GTA 5 ini guys, apalagi driving skillnya. Gue pakai keyboard sih, gue gak pakai gamepad. Jadi di sini kita kejar-kejaran. Mari kita kejar-kejaran. Oh. Gila, gila. Jangan tiba-tiba belok dong, sial. Gue gak ada. Au, au. Sorry. Oh. Bisa dah. Gue sama sekali gak bisa nyetir di sini. Ya, yeah, bye. Oke, okay, mari kita kejar aja guys temen gua udah di ujung banget. Oh. Oke, okay, akhirnya gua bisa gua bisa ngejar. Gua bisa ngejar temen gua juga akhirnya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini GTA-nya benar-benar low setting. Nabrak lagi. Nabrak. Benar-benar low setting banget. Jadi sorry banget kalau frame rate-nya jelek. Loh, kok ada alien? Gua nabrak kalian. Aduh. Sial, kenapa lu mundur truk? Oh, temen gua kemana sekarang? Ini temen gua mau kemana sih? Kita harus kemana sih? Nah bro, kita mau kemana bro? Hah? Lu jangan, gua baru pertama kali nyetir nih. Lu jangan bikin gua canggung begini. Aduh. Ya, mulai dah ngeleknya. Ya. Semoga aja nggak nge-lag terus guys, kita masih bisa bermain, ini masih bisa dimainin. Oke. Oh, hilang, jembatannya hilang. Wah. Oh my god, ya sudah. Game-nya crash nih kayaknya nih guys. Biasanya sih nggak crash karena... Bilang-bilang dong, dari jauh, jangan tiba-tiba. Tunggu, gue pause dulu. Wah sayang banget guys, nggak bisa bermain dengan lancar karena gue lihat resource gue ternyata full banget. Gue lagi rekaman dari pakai audio sama rekaman screennya sama bermain GTA, jadinya nge-lag banget. Padahal kalau gue bermain GTA doang nggak nge-lag, nggak se-nge-lag ini sih. Cuma coba kita, oh setelah gue pause dan gue resume, akhirnya ya, gue bisa kebuka lagi. Oke, kita kejar teman-teman. Gua nggak tahu ini mau kemana guys, cuma gua ikutin ini Niga yang pakai mobil warna putih. No, jangan frame, ya drop frame lagi guys, aduh sial. Padahal gua mau nyelesain satu game ini aja. Ya ampun, gua nggak bisa lihat apa-apa bro. Terus gimana nih bro? Tungguin gua dong. Dikit lagi kayaknya sih. Ini dikit lagi kayaknya selesai nih. Oh no, jangan tabrak gua. Oh, frame rate lagi. Mau kemana? Buset dah ini orang ngelewatin. Ya, gua tahu. Ngelewatin tempat. Ah, hampir aja gua nabrak truk. Sial. Oh. Mobil gua nggak stabil banget. Kayaknya gua yes, akhirnya tiba di. Mobil gua hancur, coy. Gua dengar suara sirine polisi. Gak, jangan tahan gua. Oke, mari kita lari dari polisi, guys. Jangan tampak lagi, jangan nabrak lagi. Oke, kita harus kemana ini? Gua nggak tahu harus kemana. Di situ ada polisi.
Oke, polisinya ngeliat gue. Oke, polisinya ngeliat gue. Gue harus kemana ini? Kita harus lari dari polisi dulu, guys. Supaya polisinya gak ngejar kita lagi. Aduh. Frame rate lagi, guys. Frame rate-nya drop lagi, guys. Oke. Gue bisa sembunyi di sini gak? Oke. Mari kita sembunyi dulu di sini, guys. Sial, gak nyaman banget nih kalau misalnya main dengan frame rate drop begini nih. Cuma gue mau nyelesain satu game ini dulu, guys. Sambil gue... Semoga gak ketangkap. Ayo dong. Semoga gak ketangkap. Harusnya sih gak ketangkap. Gue sembunyi dengan baik loh. Ya, yeah. Gak ada yang bisa ngeliat gue. Oke, aman. Aman. Oh. Ada yang masuk. Oke. Kita keluar dari zonenya para polisi, guys. Akhirnya. Oh, masih kedip-kedip. Masih kedip-kedip, guys. Bintang di atas ada 2 bintang masih kedip-kedip. Gua enggak tahu caranya untuk ngilangin bintang itu. Gua mau ke next misinya. Gimana caranya? Akhirnya polisinya sudah enggak ada, guys. Jadi kalau kalian bisa lihat map-nya di bawah itu ada kuning-kuning. Jadi gua harus ngikutin kuning-kuning itu sampai ke tujuannya, guys. Mari kita pergi ke tujuannya, guys. Gila. Kalau kalian mau lihat mobil gua udah hancur banget. Gimana nih mobilnya udah hancur gini? Gak bisa diperbaiki nih, guys. Oke, marilah kita pergi ke tujuan, tempat tujuan. Let's go. Oke, sebentar lagi nyampe di tempat tujuan, teman-teman. Oh, kelewatan. Ternyata kelewatan. Sorry. Oke, mari kita shit, man. Gua enggak bisa nyetir dengan baik nih. Oke, servicing. Oh, hampir aja nabrak orang. Jadi guys, untuk gameplay kali ini cukup sampai di sini dulu. Aduh, nggak enak banget nih main nge-lag banget, sial banget. Aduh, gue akan coba mikirin untuk gimana caranya ngurangin nge-lagnya ini, guys, terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya benar-benar bisa dimainin dengan baik, bisa dimainin dengan nyaman, gue akan main lagi, guys. Thank you banget udah watching. Jadi thank you banget udah watching my video, guys. Kasih like, comment, dan subscribe kalau emang kalian suka. Sorry banget nih kalau misalnya gue nggak bisa main GTA ini dengan grafik yang bagus, guys, karena spek gua cuma laptop. Jadi sampai jumpa di next video, guys. Bye.